Celesap dan asal-usul Bangkalan. Pangeran Cakrahandra V memiliki kegemaran berjalan-jalan mengelilingi daerah kekuasaannya, yaitu Madura Barat. Selain untuk menyalurkan kegemarannya, kegiatan itu dilakukan Pangeran Cakrahandra V untuk melihat kondisi rakyatnya. Suatu ketika, ia melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang dikenal sebagai Desa Pocong. Daerah itu memiliki sumber air yang cukup deras serta baik kualitasnya. Sewaktu ia berjalan menyusuri sungai yang menjadi tempat air sumber mengalir, ia bertemu dengan seorang gadis yang merupakan kembang desa di daerah tersebut. Gadis itu bernama Nyai Ageng Dewi Maduratno. Penduduk sekitar lebih mengenalnya sebagai Nyai Pocong karena berasal dari daerah di sekitar sumber Pocong. Pangeran Cakrahandra V menyukai gadis itu. Ia lantas bertemu dengan orang tua Nyai Pocong dan mengutarakan keinginannya secara terang-terangan untuk menikahinya. Orang tuanya setuju dan mereka menikah secara sederhana. Pernikahan ini tidak dilakukan dengan meriah karena Pangeran Cakrahandra V telah memiliki istri. Dengan demikian, Nyai Pocong adalah Raji Ampean atau selir dari Pangeran Cakrahandra V. Kondisinya sebagai Raji Ampean dan bukan Raji Padmi atau Permaisuri menyebabkan Nyai Pocong harus pasrah tidak menuntut banyak pada Pangeran Cakrahandra V. Tahun-tahun pertama pernikahan Pangeran Cakrahandra V dengan Nyai Pocong berjalan dengan baik. Pangeran Cakrahandra V rutin mengunjunginya dan memberinya nafkah lahir batin. Hingga suatu ketika, kondisi Madura Barat menjadi berubah. Terjadi perubahan politik yang cepat, yang mana Pangeran Cakrahandra V harus sibuk dengan urusan kerajaannya. Pada saat itu sedang terjadi peralihan kekuasaan. Kekuasaan Madura termasuk Madura Barat yang dulu berada di tangan Kerajaan Mataram, sekarang berada dalam tangan Kompeni Belanda. Tidak kunjung datangnya Pangeran Cakrahandra V membuat Nyai Pocong bersedih. Ia sedang mengandung tetapi selama kehamilannya, tidak sekalipun ia mendengar kiriman salam dari suaminya yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari kota Raja Madura Barat. Meskipun demikian, ia tetap berusaha mempertahankan bayinya karena ia punya firasat bayinya itu kelak akan menjadi orang hebat di Madura. Beberapa bulan kemudian, bayi yang dikandung Nyai Pocong lahir. Bayi itu berwajah tampan dan sangat mirip dengan Pangeran Cakrahandra V. Bayi itu laki-laki dan atas ikhtiar Nyai Pocong, bayi itu lantas diberi nama Armina. Versi lain menyebutkan bahwa bayi itu kemudian diberi nama Abdul Mukti. Bayi itu lantas tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan anak-anak seumurannya. Tubuhnya kuat, gerakannya lentur dan licin dan pintar mencari jalan keluar. Karena itulah, ia oleh teman-temannya dipanggil Lesap, yaitu si lentur atau si licin. Di Desa Pocong, Lesap dikenal sebagai anak yang pemberani dan pemimpin dari anak-anak yang lain. Jika anak-anak desa dikumpulkan dan diberi latihan ilmu kanuragan, Lesap kecil mampu menunjukkan keterampilan dan daya ingat yang luar biasa untuk mengulangi gerakan yang telah diajarkan kepadanya. Lesap kecil memiliki banyak teman karena pada dasarnya ia suka menolong dan pandai bergaul. Teman-temannya juga sayang kepadanya karena sikapnya yang baik ini. Dalam pertemanan mereka, Lesap suka menggoda teman-temannya, demikian pula sebaliknya. Setiap godaan teman Lesap selalu bisa ia balas. Satu hal yang tidak bisa ia balas dan kadang membuatnya sedih adalah ketika teman-temannya mulai menggoda tentang keberadaan ayahnya. Sering mereka berkata kepada Lesap bahwa Lesap adalah anak yang kuat. Lesap itu pintar silat, tapi Lesap tidak pernah lihat ayahnya yang telah minggat. Lesap juga pintar bertani, punya ibu yang baik hati, tapi kenapa tidak ada ayah yang menemani? Ledekan teman-temannya tentang ayah Lesap diutarakan pada ibunya. Ia lantas bertanya-tanya siapa ayahnya sebenarnya. Kali pertama ditanya, ibunya menghindar. Hingga pada suatu saat, ketika Lesap dianggap sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan, ibunya pun lantas bercerita. Ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang raja dan bahwa sebenarnya jika Lesap mau, ia punya hak untuk menduduki tahta Madura Barat. Hati Lesap berbunga-bunga mendengar hal ini. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan ayahandanya dan karenanya ketika keinginannya sudah tidak terbendung lagi, ia mohon izin untuk mengunjungi kota Raja Madura Barat. Ibunya melarang, tetapi karena Lesap terus merengek, dikabulkannya juga keinginannya. Lesap dengan ditemani kakeknya berangkat ke kota raja. Sampai di gerbang keraton,
Mereka diterima oleh pengawal istana yang meminta mereka menunggu. Saat itu, Pangeran Cakarendra V sedang menerima tamu absorpsir dari kompeni Belanda. Lama menunggu, akhirnya pertemuan Cakarendra V selesai. Lesap berpapasan dengan absorpsir tersebut dan ia merasa takjub serta heran akan perbedaan kulit dan baju yang mereka kenakan. Keheranan Lesap sirna setelah kakeknya menarik tangannya untuk masuk ke dalam pendopo keraton. Lesap dan kakeknya bertemu dan bertatap muka dengan Pangeran Cakarendra V. Pangeran Cakraningrat masih ingat dengan wajah ayah mertuanya, tetapi ia sama sekali tidak punya ide untuk menebak siapa pemuda belia yang dibawa ayah mertuanya itu. Kakek Lesap memperkenalkan Lesap sebagai anak dari Pangeran Cakraningrat V dan Nyai Pocong. Seketika itu juga berubah wajah dari Pangeran Cakraningrat V. Pangeran Cakraningrat sebenarnya merasa malu akan pertemuan ini. Ia malu karena memiliki ayah mertua yang petani biasa. Ia malu memiliki istri yang berasal dari rakyat jelata. Ia malu memiliki anak yang didapatnya dari pernikahan diam-diam. Pangeran Cakraningrat rupanya memiliki gengsi yang tinggi dan gengsinya ini telah mengalahkan sifat baiknya yang ia miliki selama ini. Di depan ayah mertuanya, ia tidak berkata apapun. Ia juga tidak menolak Lesap, namun tidak pula menyambutnya dengan pelukan seorang ayah. Gengsinya terlalu tinggi untuk bersikap ramah kepada anaknya. Tapi hati baiknya juga masih ada untuk tidak mengusir keduanya. Lama mereka berbincang sebelum akhirnya kakek Lesap pamit undur diri. Lesap yang masih betah di keraton bersikeras untuk tinggal. Pangeran Cakraningrat V mengizinkan dengan syarat, Lesap tidak akan banyak mengganggunya karena ia sibuk dan tidak akan sempat bermain-main dengan Lesap. Jika ia melanggar syarat itu, maka ia akan diusir dari keraton dan ibu dan kakeknya akan mendapat hukuman. Lesap mudah paham dan menyetujui syarat itu. Kakek Lesap pulang dengan menyisakan perasaan yang tidak menentu antara senang dan kurang senang. Senang karena Lesap akhirnya bisa bertemu ayahnya dan kurang senang karena Pangeran Cakraningrat V mengajukan syarat yang aneh pada cucunya. Setelah sang kakek pulang, Lesap muda kemudian diajak keliling dan ditawari pekerjaan sebagai abdi dalam, sekaligus asisten dari juru rawat kuda bernama Ki Jabantaka. Lesap muda tinggal di rumah Ki Jabantaka yang berada di dekat Geraha Pracang selama berapa puluh tahun lamanya. Geraha Pracang adalah rumah tempat pasukan kehormatan atau penyambut tamu kumpul. Selama menjadi abdi dalam, Lesap muda melihat banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di Madura Barat. Ia juga melihat keangkuhan dan kepongahan dari kompeni Belanda dalam mendikte pemerintahan ayahnya. Di keraton, Ki Jabantaka yang merupakan mentornya dalam merawat kuda juga menceritakan banyak hal terkait perkembangan politik Madura. Berita-berita, komentar-komentar, dan ide-ide dari Ki Jabantaka secara tidak langsung membentuk pola pikirnya. Ia kemudian merasa orang Madura tidak selayaknya tunduk pada orang asing, apalagi merasa rendah diri. Menurut Lesap, orang asing itu hanya numpang saja di Pulau Madura. Melihat perlakuan kompeni Belanda yang sok di Madura Barat, darah pahlawan yang mengalir di sekujur tubuhnya mulai menggelegak. Pikiran sehat dan hati nuraninya tidak dapat menerima kerjasama yang dilakukan ayahnya dengan kompeni Belanda. Bayang-bayang akan kekejaman kompeni Belanda terhadap masyarakat Madura Barat yang makin lama makin menyengsarakan rakyat seringkali bermunculan. Karena itu, ia merasa tidak nyaman di keraton dan daripada ia merasa tidak nyaman, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan keraton Madura Barat dan menetap di lereng Gunung Geger. Di tempat ini, ia tinggal dan bercocok tanam untuk menunjang hidupnya. Di samping itu, Lesap yang pandai mengaji, mengajarkan ilmu baca Al-Quran di daerah tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, bagi Lesap yang pandai mengaji, pandai bertani, dan pandai bela diri, untuk menjadi orang yang terkenal dan disegani di daerah tersebut. Karena dedikasi dan kemasyhurannya, ia diberi gelar kek di depan namanya yang berarti kiai atau orang yang pandai dalam satu hal. Ketika nama Kek Lesap mulai dikenal masyarakat, keterkenalannya itu didengar juga oleh Pangeran Cakraningrat V. Pangeran Cakraningrat lantas meminta Kiai Adipati untuk mendatangi Kek Lesap di lereng Gunung Geger dengan tujuan agar Kek Lesap mau kembali ke keraton Madura Barat dan mengajari orang-orang keraton mengaji. Kek Lesap dikenal sebagai sosok yang rendah hati meskipun berilmu tinggi. Atas dasar permintaan Pangeran Cakraningrat V ini dan atas dasar syiar agama, ia memutuskan kembali ke keraton Madura Barat. Adapun perguruan ngajinya di Geger, ia pasrahkan pada santri-santrinya yang telah lancar mengaji.
Sekembalinya Kek Lesap ke Keraton Madura Barat, Kek Lesap tinggal kembali di rumah Ki Jabantaka. Di sana, dia menjadi guru mengaji setiap malam. Karena kecerdasannya, keterampilannya mengajar ngaji dan pembawaan dirinya yang baik, setiap saat jumlah santri ngajinya makin lama makin bertambah. Orang-orang di sekitar keraton juga datang kepadanya untuk belajar mengaji. Banyaknya jumlah santri yang ngaji membuat opsir-opsir kompeni Belanda pada saat itu menjadi risau. Mereka khawatir murid-murid ngaji Kek Lesap akan dihasut oleh Kek Lesap untuk merongrong keraton dan kompeni Belanda. Kekhawatiran ini lantas mereka sampaikan kepada Pangeran Cakraningrat V. Pangeran Cakraningrat V pun dihasut bahwa Kek Lesap ini adalah orang yang berbahaya dan bisa jadi ia kelak akan melakukan makar bersama pengikutnya yang banyak. Hasutan kompeni Belanda ini membuat Pangeran Cakraningrat V gundah. Ia sadar bahwa Kek Lesap itu adalah anaknya dan sebenarnya hati kecilnya juga mengiyakan bahwa itu adalah hak dari Kek Lesap untuk menuntut singgasana. Hanya saja ia juga punya anak dari permaisuri yang sah yang lebih berhak dari Kek Lesap. Jika benar Kek Lesap mau makar, maka akan ada perang saudara di Madura Barat. Untuk mengurangi kekuasaan Kek Lesap di keraton, Pangeran Cakraningrat V lantas membuat kebijakan yang ia anggap dapat menyelamatkan banyak orang, utamanya orang-orang keraton. Dipanggilnya Kek Lesap dan ditugasinya ia untuk mengajar ngaji di daerah sebelah timur kota raja. Pangeran Cakraningrat V beranggapan daerah tersebut cukup jauh dari keraton. Dan dengan menjauhkannya dari keraton, pengaruh Kek Lesap pada santri-santrinya yang mayoritas warga keraton akan berkurang. Pangeran Cakraningrat V berpikir tidak akan banyak orang keraton dan sekitar keraton yang mau repot-repot jauh-jauh pergi mengunjungi Kek Lesap untuk belajar mengaji. Perintah itu dilaksanakan Kek Lesap dengan penuh kepatuhan. Ia mengemasi barang-barang yang ada di rumah Ki Jabantaka dan pindah ke tempat baru tersebut. Tempat tersebut memang agak sepi jika dibandingkan dengan rumah Ki Jabantaka. Tetapi, itu tidak lantas membuat murid-murid Kek Lesap berkurang. Semakin lama, pondok Kek Lesap makin berkembang dan murid-muridnya pun bahkan sudah menyentuh angka ratusan. Jika dulu murid-muridnya adalah orang-orang dalam keraton dan sekitarnya, kini murid-muridnya jadi bertambah. Tidak hanya orang yang berada di sekitar daerah baru tersebut yang datang mengaji, tetapi juga orang keraton maupun orang sekitar keraton masih banyak juga yang rela berjalan cukup jauh untuk melanjutkan belajar mengaji kepadanya. Kondisi ini tentu saja membuat kompeni Belanda makin gusar dan Pangeran Cakraningrat V makin bingung. Ia tidak menyangka bahwa pengikut Kek Lesap akan bertambah juga. Atas desakan kompeni yang menghasutnya, Pangeran Cakraningrat V lantas mengirimkan beberapa orang kepercayaannya untuk ikut belajar mengaji. Orang-orang ini ditugaskan menjadi telik sandi untuk memastikan apakah Kek Lesap bermaksud makar atau tidak. Setiap saat, mereka harus memberikan laporan tentang perkembangan pengajian Kek Lesap. Tidak hanya itu, kompeni Belanda juga melakukan tindakan preventif dengan cara menempatkan satu regu tentara untuk berjaga di tempat tersebut. Mereka beralasan, penempatan regu itu adalah untuk menjaga pintu masuk Madura Barat sebelah timur dari serangan yang bisa muncul dari timur. Padahal sebenarnya, regu itu bertujuan untuk memantau, menahan Kek Lesap dan melenyapkannya kapan saja jika dibutuhkan. Orang-orang dalam istana yang setia pada Kek Lesap mulai kasak kusuk tentang perlakuan yang aneh terhadap Kek Lesap ini. Kadang, ketika Kek Lesap sedang berbicara santai dengan para santrinya, para santri lantas menggodanya. Kek Lesap saat itu ibarat berada dalam sangkar emas. Beberapa di antara mereka bahkan mengingatkan Kek Lesap untuk berhati-hati pada santri-santrinya karena di antara para santri tersebut disinyalir terdapat mata-mata dari Pangeran Cakraningrat V dan kompeni Belanda. Perihal Kek Lesap diawasi dan dijaga ketat oleh kompeni Belanda di timur kota Madura Barat atau tepatnya di daerah sekitar pintu masuk sebelah timur wilayah Madura Barat menyebar dengan cepat. Cerita tentang Kek Lesap yang begini dan begitu, tentang Kek Lesap yang dijaga karena ini dan karena itu, beredar secara luas. Kasak kusuk tentang Kek Lesap ini ternyata membawa dampak positif pada Kek Lesap.
Hal itu ternyata mampu menaikkan pamor Kelesab. Adapun tempat Kelesab mengajar mengaji yang dijaga ketat ini, kelak akan diberi nama sebagai Desa Pajegen, yaitu desa tempat Kelesab Ejege atau dijaga secara ketat. Semakin lama, kondisi Madura Barat semakin tidak kondusif. Kelesab merasa bingung kenapa dirinya harus diperlakukan seperti itu. Hingga suatu ketika, terbongkarlah kedok dari mata-mata Pangeran Cakraningrat V. Kelesab dan beberapa orang yang setia padanya menanya alasan mengapa dirinya dimata-matai. Dari mulut orang itu, terkuak berita bahwa Kelesab di mata Pangeran Cakraningrat V dianggap berbahaya karena memiliki potensi untuk makar dan merebut tahta Madura Barat dari calon pemilihnya yang sah, yaitu anak dari Pangeran Cakraningrat V dari permaisurinya. Kelesab yang pertamanya tidak paham apa yang ada dalam benak ayahnya menjadi sadar bahwa selama ini ia dianggap menjadi duri dalam daging di istana Madura Barat. Ia yang semula tidak memiliki keinginan untuk berkuasa karena akan sadar siapa dirinya, akibat tekanan ini harga dirinya menjadi terluka. Akhirnya di satu malam, ia memutuskan untuk melarikan diri dari pejagaan dan perasaan berkecamuk di hati. Diam-diam, ia meninggalkan tempatnya bernaung selama ini dan memilih berpetualang ke daerah timur Madura dengan diiringi oleh beberapa orang yang setia kepadanya. Kepergian Kelesab tentu saja membuat berang sang raja sekaligus senang. Berang karena Kelesab lancang meninggalkan tempatnya tanpa izin dan senang karena duri dalam daging itu akhirnya pergi jauh dari Madura Barat. Dalam kemarahannya, raja mengutus puluhan prajurit untuk mengejar Kelesab. Namun Kelesab yang lihai dan sakti dapat meloloskan diri dengan mudah. Ia akhirnya bersama pengiringnya dengan tenang mencari tempat aman yang jauh dari jangkauan prajurit Madura Barat. Kelesab melabuhkan pilihannya pada sebuah tempat di lereng Gunung Pacudan, di daerah Kawedanan Guluk-Guluk Sumenep. Di tempat yang baru ini, sekian bulan lamanya ia tidak keluar, hanya bertirakat saja kepada Yang Maha Kuasa. Ia menyatukan dirinya dengan Yang Maha Pencipta, dengan melupakan makan, minum, dan tidur. Tuhan mengabulkan permohonan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Demikian juga Kelesab. Atas ibadahnya yang tekun, Tuhan kemudian menganugerahinya kekuatan batin yang luar biasa. Selain itu, ia memperoleh senjata ampuh sejenis celurit kecil yang dinamakan Kotik Cerancang. Senjata ini memiliki kelebihan, dapat mengamuk sendiri tanpa dipegang oleh Kelesab. Tirakatnya juga meningkatkan inderanya akan alam sekitar. Kepekaan itulah yang kemudian menjadikan Kelesab menjadi mampu mengobati orang sakit. Setelah merasa Yang Maha Kuasa telah cukup memberinya anugerah padanya, Kelesab turun dari pertapaannya. Ia lantas berbaur dengan masyarakat sekitar. Di tempatnya berbaur dengan masyarakat, Kelesab tidak melupakan panggilan dirinya untuk mengajar. Ia mengajarkan ngaji kepada masyarakat yang belum bisa mengaji. Tidak hanya sekedar belajar mengaji, lambat laun ia mengajarkan juga tentang keadilan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ia juga memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat yang sedang sakit. Dari apa yang ia lakukan inilah, ia kemudian mendapat banyak pengikut. Uniknya, ia tidak pernah mengistilahkan para santrinya sebagai pengikut, tapi ia menganggapnya sebagai kerabat. Kerabat ini awalnya berjumlah 40 orang, dan seluruhnya telah memiliki pemikiran yang sama untuk berjuang membebaskan tanah Madura bila perlu sampai Surabaya dari tangan penjajah dan para bangsawan yang menjadi kaki tangan kompeni Belanda. Semakin lama, pengikut Kelesab yang setia semakin banyak. Tidak hanya rakyat jelata yang menyatakan dukungannya, tetapi juga banyak pembesar-pembesar kerajaan yang ada di Madura yang tidak suka kepada kompeni Belanda juga bergabung dengannya. Kepercayaan diri Kelesab yang makin membesar menyebabkan ia mulai berpikir untuk melakukan penaklukan-penaklukan pada kerajaan-kerajaan yang tersebar di Madura. Ia merasa yakin, andai kata kerajaan-kerajaan di Madura ia taklukkan, tidak akan banyak penolakan setelahnya. Ada dua alasan yang membuatnya yakin. Pertama adalah karena isu yang ia angkat, yaitu mengusir Belanda, menjadi isu yang mengena di kalangan masyarakat. Kedua, darah biru yang ia miliki, yang merupakan keturunan Cakraningrat V, diyakini akan memuluskan langkahnya. Meskipun Kelesab tidak pernah belajar tata cara militer, namun ia diajari teknik bertempur
dan tata cara bertahan hidup dalam pertempuran. Setelah semuanya siap, maka kampanyenya menaklukkan kerajaan-kerajaan Madura dan mengusir kompeni Belanda dari tanah Madura dimulai. Pada tahun 1745 sampai tahun 1750, bersama panglima perangnya yaitu Raden Buka, ia menyerang kerajaan Sumenep. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Pasukan Kelesap masuk dari arah timur. Kemudian saat ayam berkokok, semuanya sudah siap dan bergerak. Ketika ada komando, Sumenep lantas menjadi sasaran pertama pasukan Kelesap yang berjumlah hanya 40 orang ini. Dalam penyerangan itu, kerajaan Sumenep dibuat kocar-kacir. Kesaktian Kelesap sulit ditandingi. Para prajurit kerajaan kewalahan menghadapinya. Akhirnya, kerajaan Sumenep jatuh ke tangan Kelesap dan para pengikutnya. Kekuasaan daerah itu lantas dilimpahkan oleh Kelesap kepada Raden Buka. Sementara itu, Adipati Sumenep yaitu Pangeran Aryo Cokronegoro IV atau yang dikenal sebagai Raden Alza, lolos melarikan diri ke Surabaya bersama keluarganya untuk melapor kepada pihak Belanda. Lolosnya Raden Alza itulah yang menyebabkan ia dikenal dengan sebutan Pangeran Lolos. Dari laporan Raden Alza ini, Kompeni Belanda mengetahui bahwa Kelesap telah melakukan pemberontakan kepada Kompeni Belanda. Oleh karena itu, seluruh kekuatan pasukan Kompeni Belanda lantas dipindah dan dipusatkan di Madura Barat. Kelesap kemudian menuju Pamekasan melalui jalur sebelah selatan yaitu Bluto, Prenduan, dan seterusnya sebelum akhirnya sampai di Pamekasan. Di Pamekasan, pasukan Kelesap tidak tertandingi. Dengan mudah, Kelesap menguasai keraton Pamekasan karena pada waktu itu, penguasanya bernama Tumenggung Aryo Adikoro IV atau Raden Ismail sedang berada di luar kota. Kebetulan sekali, Tumenggung Aryo Adikoro sedang berada dalam perjalanan pulang dari Semarang dan mampir ke rumah mertuanya yaitu Pangeran Cakrangrat V di Madura. Di situ, ia mendengar dari ayah mertuanya tentang kejatuhan Pamekasan ke tangan musuh. Cakrangrat V menyarankan kepada mantunya untuk tidak melanjutkan perjalanan karena keraton Pamekasan telah ada di tangan Kelesap yang diketahui menyerang dari Sumenep. Mendengar berita buruk tersebut, Adikoro IV murka dan bergetar seluruh tubuhnya. Adikoro IV adalah seorang penguasa yang tidak kenal takut, tidak mengenal kata mundur, dan tidak mengenal kata menunggu. Saran dari mertuanya itu ia abaikan. Dan dengan tergesa-gesa meminta izin undur diri untuk segera ke Pamekasan dan bertempur melawan Kelesap. Ia merasa sangat bersalah telah meninggalkan rakyatnya tanpa perlindungan dari rajanya. Ia menggebrak kudanya kencang-kencang menuju Pamekasan. Sesampainya di daerah Belega, ia berpapasan dengan rombongan kecil yang berisi beberapa orang pasukan dan abdi-abdi keraton dari Pamekasan yang masih setia kepadanya, yang kebetulan berhasil melarikan diri sekaligus berniat menjemput Adikoro IV. Pasukan kecil itu dipimpin oleh Raden Muhammad Ashar alias Wongso Dirajo, penghulu Begandan di Pamekasan, sepupu dari pihak ibunya. Raden Muhammad ini menceritakan bahwa patih kerajaan telah gugur dalam peperangan. Setelah bertemu dan berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan, mereka akhirnya memutuskan untuk balik ke Pamekasan sambil lalu mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukan yang tercerai-berai di luar maupun di dalam Pamekasan. Dalam perjalanan ke Pamekasan, pasukan Adikoro IV beristirahat di daerah Sampang. Saat itulah seorang utusan Kelesap datang menemuinya. Ia mengantarkan sebuah surat dari tuannya kepada Adikoro IV. Kebetulan sekali, Adikoro dan Raden Muhammad sedang bersantap siang. Karena sedang makan, Adikoro IV meminta Raden Muhammad untuk membacakan surat itu. Surat itu bernada tantangan dan menyebabkan sang adipati langsung naik darah. Suap panas yang hampir sampai ke mulutnya jatuh dari tangannya dan kembali ke atas piring. Tidak sengaja, piring yang masih penuh dengan nasi tersebut terbanting ke tanah hingga pecah. Ia lantas menyuruh kepada para pasukannya untuk bergegas berangkat berperang. Namun penghulu Begandan Wongso Direjo melarangnya untuk pergi. Penghulu Begandan meminta kepada Adikoro IV supaya besok pagi saja keluar ke medan perang. Karena menurut perkiraan penghulu Begandan, pecahnya piring itu merupakan pertanda buruk bagi Adikoro IV. Adikoro yang tidak kenal takut malah semakin emosi menerima saran ini. Ia bahkan menantang pasukannya untuk bersiap-siap mati melawan Kelesap. Sebagai bahan yang baik, melihat pimpinannya begitu kukuh ingin berperang,
Mereka memberanikan dirinya untuk menemani junjungan mereka tersebut menyongsong maut. Pertempuran besar terjadi setibanya rombongan Adipati Adikoro di Pamekasan. Sayangnya, pertempuran itu tampak tidak seimbang karena jumlah pasukan Adikoro jauh lebih sedikit daripada pasukan Kek Lesap. Ditambah lagi, adanya Kodik Cerancang, pasukan Adikoro dibuat semakin tidak berdaya. Adipati sendiri terluka parah, namun ia tetap gigih bertempur hingga akhirnya gugur karena kehabisan darah. Penghulu Begandan juga gugur di pertempuran itu. Kemenangan menjadi milik kubu Kek Lesap. Kemenangan itu juga mengukuhkan kekuasaan Kek Lesap di wilayah Pamekasan. Setelah meraih kemenangan gemilang di Pamekasan, otomatis kini tinggal Madura Barat saja yang belum Kek Lesap taklukan. Kesana pula Kek Lesap melanjutkan pemberontakannya. Kek Lesap terus menuju ke Madura Barat melewati Sampang dan bertemu dengan tentara penghadang dari Pangeran Cakranegara di sebuah daerah yang sekarang kita kenal sebagai Petemon atau tempat pertemuan. Di tempat itu, Kek Lesap berhasil mukul mundur pasukan Madura Barat. Pasukan Kek Lesap berjibaku dengan pasukan Pangeran Cakranegara. Berhari-hari, peperangan itu berlangsung. Kedua pasukan tidak juga berhenti berperang. Petemon kelak akan menjadi sebuah desa yang cukup ramai dengan nama yang sama yaitu Desa Petemon. Di tengah peperangan, Pangeran Cakranegara mendapat bantuan pasukan dari kubu Belanda. Jadilah pertempuran semakin sengit. Kek Lesap yang tidak menduga akan menghadapi lawan yang berlipat ganda menjadi semakin beringas. Senjata saktinya pun ia kerahkan sekuat tenaga. Kodik Cerancang miliknya melesat mencari mangsa. Pangeran Cakranegara menyadari kekuatan Kek Lesap. Ia melihat pasukannya semakin terdesak, pun juga pihak Belanda. Ia lalu memerintahkan para prajuritnya mundur. Mereka juga bersembunyi di sebuah wilayah tempat Demang Meloyo berada. Wilayah ini kelak akan menjadi sebuah desa yang bernama Melajeh yang berasal dari dua kata, yaitu kata Melayu yang artinya kabur dan Meloyo yaitu nama Demang penguasa tempat itu. Melihat pasukan Cakranegara mundur, Kek Lesap yang menyadari bahwa pasukannya tampak kelelahan lantas menahan pasukannya untuk tidak bertindak lebih jauh masuk ke Madura Barat. Ia dan pasukannya kemudian pergi ke desa Toncung dan beristirahat di sana. Di lain pihak, pada malam harinya, Pangeran Cakranegara yang telah putus harapan untuk menang dari Kek Lesap bermimpi tentang cara mengalahkan Kek Lesap. Mimpi itu ia yakini akan membantunya mengalahkan Kek Lesap. Keesokan harinya, Cakranegara menjalankan rencananya. Seorang ronggeng dari Gresik diberinya pakaian yang indah-indah dari keraton dengan diiringi bendera putih dikirimkan kepada Kek Lesap ke pesanggerahan di desa Toncung. Bendera ini dimaknai Kek Lesap sebagai tanda bahwa Cakranegara menyerah. Kek Lesap yang sangat gembira menjadi lupa diri dan tidak bersiaga. Di saat tengah itulah, Pangeran Cakranegara dan pasukannya serta serdadu Belanda datang secara tiba-tiba. Tanpa banyak basa-basi, Cakranegara maju menyerang Kek Lesap menggunakan tombak saktinya yang bernama Nenggala. Kek Lesap yang sakti mandraguna itu langsung jatuh terhuyung bersimbah darah. Demi melihat kejadian itu, para pasukan kerajaan Pangeran Cakranegara berseru-seru penuh gegap gempita. Pengkalaan, 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 yang berarti telah matilah. Maka sebagian orang-orang tua memberi arti bahwa nama Bangkalan berasal dari perkataan pengkalaan tersebut. Diceritakan pula bahwa mayat Kek Lesap setelah rebah ke tanah menghilang. Dan pada saat itu, terdengar suara di dalam bahasa Madura yang bunyinya kulekuk bila bade pul ompul kelaras gedeng dari temor deja tantena sengkok lah dateng pole sebekal males ada abena, yang artinya kelak di kemudian hari apabila datang suatu bendera dari kelaras daun pisang dari sebelah timur daya maka itulah tandanya bahwa aku telah datang kembali untuk membalasmu. Adapun maksud sebenarnya dari perkataan tersebut hingga kini tidak ada seorang pun yang dapat menerangkan.